إلي من كل ذنب أذنب أو عمدا أو خطأ سرا أو علانية صدرا أو كبيرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم عما بعد، baik tuan-tuan, mudah-mudahan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita hadis kita 40 hadisan fil ilmi wal ulama. Hadis yang ke berapa ni? Ha? 17 12 kelebihan orang yang mempelajari Al-Quran. Baik. Dalam hadis yang ke-12 iaitu daripada Ali karramallahu wajhah, kebanyakan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut sebagai radhiyallahu an, tapi pada nama Ali karramallahu wajhah. Ali kita sebut karramallahu wajhah. Sebab apa, apa beza dia di antara radhiyallahu anhum dan status ataupun gelaran radhiyallahu anhum itu tidak boleh diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan. Bahkan ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, radhiyallahu anhu itu ialah disebut dalam Al-Quran ridwanullahu alaihim. Maknanya Allah redha kepada para sahabat sekalian. Maka Ali karamallahu wajhah ini berlainan sedikit daripada sahabat yang lain. Kenapa disebut karamallahu wajhah? Allah memuliakan wajahnya. Karama memuliakan wajhahu, wajahnya, wajah Sayyidina Ali. Yang pertamanya ialah Sayyidina Ali ini ialah di antara para sahabat yang awal masuk Islam di kalangan kanak-kanak dahulu. Allah muliakan wajahnya, maksudnya dia terselamat daripada banyak perkara-perkara mungkar pada zaman dia. Kita lihat kepada sahabat-sahabat yang lain, banyak melalui zaman-zaman mungkar. Umar Al-Khattab sebagai contoh, telah melalui zaman-zaman kemungkaran tu banyak dah. Tapi Ali ni sedari kecil lagi dia telah peluk Islam. Kecil peluk Islam, mana dia tidak bergelumang, tidak berhadapan dengan kemungkaran. Maka Allah muliakan wajahnya. Satu. Yang kedua, ketika mana peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan hijrah Rasul itu, maka orang yang berani duduk tempat Nabi ketika peristiwa hijrah, menggantikan Nabi di ketiduran Nabi ketika Nabi keluar ke rumah Abu Bakar, ialah Ali bin Abi Talib. Dia sanggup berhadapan dengan kemungkinan besar kematian. Sebab orang yang pakat, Quraisy ini berpakat untuk bunuh Nabi. Tadi dia menjadi galang ganti, dia berada di tempat tidur Nabi. Sehingga Quraisy, orang musyrik Quraisy datang terkekang nak ingin membunuh. Ingatkan Rasulullah berada dalam kain selimut. Ingin membunuh, tiba-tiba buka selimut, rupanya bukannya Muhammad bin Abdullah Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Talib. Kenapa dia tak bunuh Ali? Sedangkan Ali juga adalah
pembawa kepada Islam. Dia tak bunuh Ali. Ali bin Abi Talib. Abi Talib tu siapa? Gitu. Abu Talib adalah seorang pembesar Mekah di kalangan orang-orang bangsawan Mekah yang dimalui dan dihormati oleh penduduk Mekah. Walaupun dia Islam, dia marah tak ke mana sekalipun, dia tak boleh buat apa-apa kepada Ali. Sebab kalau dia buat sesuatu kepada Ali, sudah pasti akan dibalas oleh ayahnya Abu Talib. Dia gitu. Jadi Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya, di antara sebabnya yang disebutkan tadilah. Baik. Kata dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarnya kepada yang lain. Akhrajahu Al-Bukhari wa Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Tirmizi dalam Sunan beliau. Maka Bukhari adalah hadis yang sahih. Begitu juga sebahagian besar daripada Tirmizi juga meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Mana sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu kalamullah. Sebab itu sebaik-baik kita belajar ialah belajar meniru, belajar bercakap kata-kata Allah. Sebab itu sebaik-baik yang kamu belajar tu yang pertama ialah belajar Al-Quran. Kita belajar nak kenal kalam Allah. Itu sebagai tanda sayang, cinta kita kepada Allah. Sebahagian daripadanya. Sebab bila disebut dalam kitab, maka Syekhul Qulub Imam Ghazali telah menyebut Sidqul Mahabbah Salasatun. Tanda kebenaran cinta itu ada tiga. Yang pertama, ayyakhtaru kalamu habibihi an kalamu ghairihi. Maka yang pertama disebut Imam Ghazali ialah menyintai, memilih kata-kata kekasihnya berbanding dengan kata-kata orang lain. Jadi kalamullah itu ialah kalam daripada Allah Khaliq, kata-kata Allah, itu Quran. Maka kita belajar bagaimana nak bercakap dengan kalamullah, bagaimana kita nak hafal. Maka itu tanda kita sayang, tanda kasih. Tuan-tuan sayang kepada penyanyi saya sebut kepada tuan-tuan. Tuan sayang kepada siapa jua yang tuan-tuan suka, tuan-tuan akan sebut perkataan dia. Sebab bahasa ni memainkan peranan yang penting sebenarnya. Contoh dia, orang yang boleh berbahasa dengan bahasa Cina, Cantonese ke Mandarin. Cuba tuan-tuan pergi beli barang kedai. Harga tu dia akan dapat diskaun lebih jauh daripada kita tak dapat berbahasa dia. Itu Cina. Itu kita kata bangsa lain. Bahasa Melayu pun sama. Tuan-tuan pergi di tumpak atau pergi di pengkalan kubur. Pergi beli barang pengkalan kubur. Nak belinya apa? Nak beli periuk susun, periuk kukuh. Yang apa? Cak buaya. Cak buaya. Kena ingat siapa nak pergi beli. Yang cak buaya tu dia ada tiga jenis. Satu buaya ekor naik ke atas. Satu buaya ekor lurus. Satu buaya ekor ke bawah. Semua tu ada makna dia. Ha. Kita kata semua buaya sama, tak sama buaya. Lambang dia tu, yang originalnya ialah ekornya berpusing naik ke atas. Yang lurus tu semi. Yang bawah, ekor ke bawah tu memang lokal. Memang tiru. Anda lesen pun tidak tu. Jadi yang tu aluminium, yang tu nipis, yang tu campur dengan keluli besi yang boleh jadi berkarat. Tetapi nak cerita bahasa, kalau saya pergi, dia kata berapa kak, satu susu ni jual berapa? Tiga ni, alat pengukur ni. Jual 120 contoh. Dia standby untuk turunkan harga jadikan 100 sebab dia punya modal 80. Tapi kalau kita pergi dengan bahasa keputerajayaan kita, memang tak obat lahung tak dapat. Kak, berapa ni? Ni 120 dik. Dapat kurang tak sikit dik? Kak, diskaun ke sikit? Dapatlah, ambillah 115. RM5 je dia bagi. Tapi cuba pergi dengan bahasa dialek Kelantan pure. Kak, berapa yang? 120. Alah, mahal dekat. Biasa mak saya beli harga RM60. Itu zaman bila 60. Tengok dia nak mula dah. Zaman bila? Alah, baru 2 tahun lepas. 2 tahun lepas GST tak ada lagi dah dah. Alah, kurang sikit kak. Berapa boleh? Gini adik, senang-senang ambil 100. Daripada 120, dia kurangkan RM20, dah tinggal 100. Kita dah tahu dah harga dia RM80. Alah kak, ini nak ambil 5 biji ni kak, kurangkan sikit lagi. Gini adik, kak bagi harga modal kak je lah. Tu ingat kak tu, jangan tipu lah.
Menega kat bagi harga modal kad je RM85. Padahal modal dia RM80. So RM5 tu tipu lagi tu. Jangan disebut harga modal kalau kita berniaga. Sebab tu masuk dalam syahadatuz zur. Maksudnya berbohong, bersaksikan pembohongan, tipu. Aku bersumpah, aku jual air ni kepada kau dengan harga RM5. Modal aku dah RM5. Contoh, tak boleh sebut harga modal kalau bukan yang sebenar. Sebab kita nak mempengaruhi kawan kita. Kau akan jual kat kau seorang je RM5. Kat orang lain RM5, aku jual. RM9, RM7 aku jual. Aku modal aku dah RM5 ni. Padahal modal baru lah RM4.5 atau RM4. Maka baki tu adalah menjadi dosa sebab gharar, penipuan. Tak boleh bagi tahu modal. Aku nak jual kau RM5. Ambil lah. Modal kau berapa? Adalah sikit-sikit kau ni. Itu cukup lah. Ini tanya modal kita pun cakap. Modal aku dah RM5. Aku jual kau RM5. Kita pun logik ke ni? Kawan punya pasal boleh jadi dah kot. Kita kata macam tu. Begitu bahasa tadi. Kalau tuan-tuan guna bahasa setempat lah. Guna bahasa tempat. Jadi harga dia akan turun. Boleh kan 85? Okey, beres. Bayangkan tuan-tuan. 85 dengan 115. Beza dari segi cakap. Macam kita pergi Mekah. Siapa yang nak pergi Mekah kan? Pergi umrah dan sebagainya. Ingat tu yang orang jual minyak atas naik bas ke bas. Biasa dekat pasar kebun kurma. Orang nak beli buah kurma. Ada jemaah yang tak nak turun bas ni, nak rehat atas bas, datanglah mungkin orang Indonesia, mungkin orang daripada bangsa Arab sendiri cakap Melayu. Naik jual minyak atas satu dozen sekotak tu. Haj. Dia pula boleh cakap Melayu, dialek pula dialek Kelantan. Kita pun kata ini memang kawan betul ni. Haji, 50 saja. Haji, 50 satu kotak ni, dozen. 50. Kita pun, boleh cakap Melayu ni. Boleh kurang? Boleh je, boleh kurang je, boleh kurang lagi. Tengok dulu je, pilih. Dia pun tengok. Mahal lah 50. Itu sudah murah. Orang lain saya jual 60. Yang mula tipu lah tu. Mula tipu lah. 60 saya jual orang lain. Tapi Haji Hajah punya pasal, 50 saja. Tadi mahal lah, kurang sikit. Okey, ginilah. Jangan tak jadi. Jadi 40. Mahal saya tak nak. Saya nak RM30. Buat-buat tak nak . Dia pun pandai juga dia buat. Susahlah saya tak ada untung jalan sana jalan sini. Ginilah. 35. Saya tak nak 30 juga. Alah apa tak apalah. Apa ada hal? Ambillah haji. RM30. Kita pun habis beli tamak kita pun nak naik. Itu bila orang kita jemaah kita. Okey, semua dah ada. Okey kak, dapat apa ini? Ustaz, saya tadi beli minyak atas, Ustaz. Orang tu jual 50, tapi saya cakap kat dia 30. Dia bagi saya satu kotak, sedozen 30. Seronok dia sebab harga tu murah. Mana? Kat bawah, panggil. Ta'alai, ta'alai. Syekh, ta'alai. Kam hata? 50. Ini 50. Ini adalah 50. Lama fi 50. Cakap bahasa dia. Dalam 50 bas. Khud hamma khud 30. Ni kawan kau ambil dari harga 30. Khus anta khud 30. Ini 30. Maaf 30. Hadha 5 rial. Daripada 30 saya kata kat dia, ini 5 rial je. Haram terus. Dia tipu kita tak haram. Kita minta kurang dia haram. Lah maaf ikhlas. Lalu anta ini 5 rial, 6 rial, ana khus. Habbah kasir. Habbatin, 3 habbah. Lama habis. Isrin. Dah. Kawan kita beli 30, dia bagi kita isrin. 20 lah. 20 lah bagi tu. Lama habis. Barah. 15. 15. Dia 30. Dah 15 yang kita. Kotak yang sama. Jenama yang sama. Lama habis. Masyais. Tak nak. Buat tak tahu. Itnasyar. 12 ringgit sedozen. Maknanya, RM1 sebotol tu. RM1 sebotol lah. Dahlah keras, maafi. Ana gihina, kullu sanah gihina. Kullu sanah ana gihina, maafi. Maafi harga dia ghali. Kam aiz. Dia bertanya kita berapa harga munuk. Hazam, 6 riyal. 6 ringgit ya, 50 sen sebab tu. La haram, syekh. La haram. Tak. Kam. 8 riyal. 8 riyal untuk 12 botol. Modal dia hanyalah 50 sen sebab tu. Bayangkan RM50 modal dia RM6. Kita rasa seronok lah. Sebab itu bahasa tu main peranan.
Yang main peranan bahasa ni. Jangan main-main tak. Nampak macam tu je. Tapi jauh beza tu. Kita dapat harga RM8. Kita bagi untung dia hanya RM2 sahaja. Upah berjalan. Sebab yang ada dia ada tu melekat subuh dia ke, melekat zuhur, asar, maghrib, isyak ke apa tu, duha apa tu, itu campur semua lah, bohong je. Kita pakai di rumah, naik motor lebih kurang 5 km, tak ada sampah di surah tu, hilang bau. Mula kata original, original memanglah original, minyak wangi itu original. Bukannya sos cili ke sos tomato, memang original, tak bohong dah. Naik motor je, pasang kat rumah penuh, tangan basuh, siapa kat hal husna? Tak ada. Bau sampah lalu belakang lori sampah tadi. Habis hilang. Sebab harga 50 sen sebotol. Jadi, orang pesan, tuan-tuan kalau pergi sana beli yang dalam botol. Botol besar besi dia tu kan. Mungkin dalam 60-75 tengok jenis. Beli yang tu balik isi kat rumah. Isi di Malaysia. Beli yang tu. Yang tu pior sedikit. Nak bagi kau orang puas hati. Kita beli botol kat sini isi. Tapi kita ni malah tak. Benarnya tu lebih baik eh. Ada tu kalau kat Maiden RM10 sedozen apa dah. Memang wang ni dia campur air, campur minyak masak, campur. Bolehlah bau sikit. Itu maknanya bahasa tu main peranan. Maknanya orang yang sayang kepada Allah sebagai bukti yang kedua selain hadir rumah Allah. Mana bukti yang pertama dia hadir rumah Allah, sayang kepada Allah. Sayang kepada Allah, bukti yang kedua ialah kita belajar bahasa kalam Allah, iaitu belajar Al-Quran sebagaimana disebut dalam hadis ini, sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita bukan semestinya pandai lagu, pandai taranum baru tajak, tak. Kita boleh baca Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran sebagai contoh lah. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sanad dengan Syekh Syur'an apa Khuraim. Kita pun ajar anak isteri kita. Itu kira belajar Quran dan mengajar. Mulai sekarangnya ialah orang mula dengan Iqra. Dulu orang mula dengan muqaddam. Tak kira lah Baghdadi ke apa benda jenis sekalipun, ialah kita nak belajar bahasa Al-Quran. Belajar daripada alif bata sehingga ya, kemudian disambung-sambung-sambung menjadi ayat Quran. Satu belajar satu. Yang kedua, kalau boleh kita hafal. Kalau boleh kita hafal ayat-ayat suci Al-Quran, kita hafal dia sebagai tanda sayang kita kepada Allah. Macam kita sayang kepada penyanyi lah. Kita hafal lagu-lagu dia, kita ingat lagu dia walaupun sedikit lah. Lagu zaman-zaman Haji dulu, zaman SM Salim lah. Zaman-zaman Eka Matra, oh, sekutum bunga sakura di gurun Sahara. Bukan? Tak ingat lagu tu. Sekutum bunga sakura di gurun Sahara. Ataupun lagu Salim Iklim, suci dalam debu. Nah. Engkau bagai air yang jernih. Oh, so relax. Lepas tu zaman siapa dia tukar lagu tu? Dia tukar seni kata tu menjadi seni kata kerohanian. Dia guna ke seni kata tu lagi, engkau bagai air yang jernih dalam bekah yang berdebu. Lepas tu dia tukar, ujung-ujung tu dia tukar lirik dia ke arah keislaman. Sebenarnya lagu ni yang menjadi kesalahannya ialah yang pertama, seni kata. Seni kata itu kalau sekiranya boleh mendatangkan orang kata rosak akidah dan akhlak, maka dia diharamkan. Seni kata dia, lirik dia. Kemudian yang keduanya, yang besar sekalinya ialah alat muzik. Muzik yang digunakan. Walaupun muzik ini khilaf ulama' sebenarnya. Menjadi khilaf di antara para ulama' kehalalan, keharusan dan juga keharaman dia. Sebahagian daripada ulama' yang mengharuskan dia bila mana keperluan untuk berdakwah. Contohnya pada zaman Roma Irama, dia berdakwah menggunakan gitar. Yusuf Islam menggunakan alat muzik. Untuk mereka itu adalah kesesuaian pada tempat ketika mereka. Macam di Palestin, rakyatnya terpaksa untuk suicide bombing. Bukan bunuh diri, maknanya apa? Bom ikat di badan, letupkan di tengah-tengah Yahudi yang ramai. Maka dia dah dibolehkan untuk mereka sebab tidak ada jalan lain untuk mereka berjihad. Tetapi di Malaysia diharamkan, tak boleh. Tak kena.
Kita nak negara Islam sebagai contoh, tiba-tiba tak berjaya. Tak berjaya untuk tengok negara Islam dan sebagainya. Maka kita pun buat keputusan untuk letupkan diri, ikat bom di badan, letupkan diri di mana-mana khalayak ramai. Tak betul. Sebab belum lagi. Di Malaysia belum. Sebab tu tengok dalam satu buku tulisan mengenai suicide bombing, iaitu pengeboman diri, adakah dia diharuskan ataupun diharamkan oleh syarak. Maka bagian besar ulama mutaakhir ini melihat kepada negeri, melihat kepada negara tersebut. Maka di Palestin ada keharusan dia, sebab dia tak ada cara lain dia. Dia hanya ada lastik dia untuk lawan Yahudi. Dia tak mampu. Maka apabila dia buat suicide bombing, maksudnya ialah pengeboman diri dia sendiri, dia pergi ke khalayak ramai, mungkin ada 10 ke 20 orang Yahudi, maka dia mati seorang, Yahudi mati 20. Dia kira macam tu. Di Malaysia tak boleh, sebab kita ada cara lain, jalan lain. Sebab tu jalan-jalan yang kita buat sekiranya tidak bertepatan dengan syarak, maka dia dikira sebagai bunuh diri. Kalau di Malaysia tuan-tuan ikat bom, lepas tu pergi letuk di tengah-tengah orang, di tengah apa ni, Bukit Bintang dan sebagainya, itu kira bunuh diri tuan-tuan. Sebab ada jalan lain lagi, banyak jalan lain lagi untuk kita menegakkan Islam dalam negara kita. Banyak banyak benda lagi. Saya 3 hari ni duduk dekat PICC tu dalam seminar wasatiyah antarabangsa. Itu pengenalan mengenai al-fiqh al-wala' wa ta'ah. Fiqh, kepimpinan dan juga ketaatan. Wala' ini ialah perlantikan, melantik pemerintah yang kita nak pilih. Maka sepakatnya di sana ialah selagi pemerintah itu tidak menyuruh ke arah kezaliman, ke arah keburukan, ke arah pelanggaran syariat, maka wajib ditaati. Ha, itu solusi dia 3 hari itu, yang tu yang sebenarnya pun nak bagi tahunya ialah wajib ditaati pemerintah, ulil amri minkum. Tapi tengok ayat tu, atii Allah wa atii rasul wa ulil amri minkum, pemerintah di kalangan kamu. In bracket, siapa di kalangan kamu? Sudah pasti yang Islam, mukmin yang ingin menjalankan hukum Allah di muka bumi. Titik, itu je. Nah, lah. Namanya fiqh ta'ah, fiqh wala' dan juga ta'ah. 3 hari datang daripada Jordan, pembentang kertas kerja daripada Australia, daripada Myanmar, daripada Thailand, daripada Singapura, selama 3 hari. Semalam pembukaan oleh yang berhormat Perdana Menteri, tengah hari tadi ditutup oleh Timbalan Perdana Menteri yang berikat antarabangsa. Nak cerita kepada tuan-tuan tu ialah mengenai yang berlaku sekarang lah, maknanya fiqh ta'at dan juga walat. Walat itu diberikan kepada pemimpin yang adil. La ta'atil limakh, la ta'atil limakhlukin fi maksiyati rabbih, tiada ketaatan dalam mentaati akan kemaksiatan kepada Allah. La ta'ata, tiada ketaatan fi maksiyati rabbih, pada maksiat kepada Tuhannya. Maknanya siapa jua, walaupun ibu bapa kita sendiri yang mengarahkan buat maksiat, tiada ketaatan untuk mereka. Tak perlu taat lah. Ayah kita tapi dia suruh pergi beli nombor. Ayah kata, bang, tu nak beli nombor tu, ayah malu lah. Orang ramai kenal ayah ni. Abang pergi beli tak apa, orang tak kenal. Kalau kena tangkap pun abang bawa rumah. Contoh dia lah. Sebab saya pernah jumpa di Sarawak dulu, dia suruh isteri dia. Dia di antara asnaf yang setiap tahun saya berikan zakat. Setiap tahun, sebab dia susah. Walaupun dia seorang kopra askar, tapi susah. Anaknya ramai, kerjanya, dia kopra gaji masa tu dalam 1,000 ke 2,000. Isteri pula tak kerja, tanggungjawabnya besar, anak sekolah dan sebagainya. Maka setiap tahun kita akan bagi dia sebagai asnaf untuk terima zakat. Waktu yang sama dia cari duit lain rupanya. Tikan nombor. Tuan-tuan faham sendiri lah, Sabah Sarawak kan banyak tempat nombor. Nombor haram, nombor judi tu haram. Haram satu lagi. Dua kali haram tu. Satu haram, memang haram betul lah. Maisir, judi tu haram. Yang kedua haram, tidak berdaftar dengan kerajaan. Kan kita ada judi yang halal. Ada di Malaysia ada judi halal. Judi halal bila mana kita berdaftar dengan kerajaan. Syarikat tu halal dari segi tu, dari segi lesen. Dari segi judi tetap juga haram. Macam rumah urut. Rumah urut juga haram bagi orang lelaki menguruk dengan perempuan. Tetapi dia berdaftar dengan kerajaan, maka dia
halal. Halal dari segi perlesenan, dari segi perbuatan tak juga menjadi haram. Arak di Malaysia ada kilang arak. Halal dari segi lesen kerana berdaftar kepada kerajaan, tetapi minum arak, jual arak, kerja di kilang arak tetap juga haram. Ha, tu kena faham tu. Eh? Ini kita kata halal. Jadi orang tu dia suruh isteri dia, kita duk perhati. Dia naik basikal, punya lah masa tu tahun lah 2000 ke 2003 saya duduk dengan dia. Kayu basikal lah, kayu basikal. Kalau pergi pasar pun, masa tu paling-paling kurang pun orang pakai kapcai, paling-paling kurang. Tapi dia susah sangat naik basikal, maka layak lah dia asnah. Kayu basikal, kayu, kita duduk tengok lah, kesian betul lah. Kita ni memang betul, memang tepat kita memilih orang ni sebagai asnah terima zakat. Kali kita duduk follow, kayu basikal pergi ke bandar. Lepas turun kat isteri sebelah jalan, sebelah jalan sana sport auto. Sport auto agensi nombor ramalan, yang halal, yang haram macam-macam. Isteri dia pergi satu kedai ni, satu kedai ni, satu, dia beli nombor. Dia ada sebelah ni. Hai. Wah, isteri orang ni. Isteri pakai tudung, dia beli nombor. Selambut je dia. Ah, besok kita panggil eh. Semenjak pada tu kita hentikan dia daripada asnah yang menerima zakat. Sebab dia kata, ustaz tak cukup lah ustaz, yang kita nak beri tu tak cukup. Jadi oleh kerana tak cukup, kita tikan nombor, takut-takut boleh. Kalau-kalau dapat tu lagi cukup. Kan namanya ramalan, nasib. Hukum tetap menjadi haram, tidak jadi darurah yang membolehkan dia untuk berjudi dan sebagainya. Jadi belajar bahasa Al-Quran, ta'allam Al-Quran wa'allamah, dan ajarkan kepada orang lain sebagai tanda sayang kita kepada Allah. An yakhtaru kalamu habibihi an kalamu ghairihi. Begitu juga disebut dalam kitab tersebut, sambung kepada Sidqul Mahabbah tadi, an yakhtaru majalisati habibihi an majalisati ghairihi. Orang yang sayang kepada Allah, kepada Rasul, kepada kasih dia, dia memilih majalisati habibihi an majalisati ghairihi, memilih majlis yang disebut nama kekasihnya berbanding dengan majlis yang tidak disebut pada kekasihnya. Maksudnya, bila ada majlis yang ada disebut nama kekasihnya, kalau dia menganggap Allah sebagai kekasih, Nabi sebagai kekasih, mana-mana majlis yang disebut nama kedua-duanya, maka dia akan hadir. Maka majlis ilmu, kuliah maghrib, disebut di sana nama Allah dan nama Rasul. Jadi mereka yang tidak ambil peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu tersebut, maka dia tidak menunjukkan dia sayang dan kasih kepada Allah dan Rasul. Sebab dia kena pilih di antara dua. Di rumah tidak disebut nama Allah dan Rasul, dia hanya disebutnya, pagi tadi ada kemalangan jalan raya yang berlaku di simpan tiga pulai. Pertembungan di antara sebuah trailer yang membawa muatan kayu balak dan juga memuat beberapa tong ekor babi. Kesemua babi-babi terlepas. Contohlah, cerita hantu je. Macam cerita hantu. Cerita yang sama je. Di mana kita pilih yang ada disebut nama kekasih. Kalau tuan-tuan perasan pagi tadi, ni cerita pagi tadi tuan-tuan. Saja nak selit cerita. Pagi tadi, tanyalah ustaz lah. Kalau orang tengok pagi tadi. Tadi ustaz ni sorang-sorang tak? Ustaz ni sorang-sorang pagi tadi. Ustaz Niki. Ustaz Niki sorang-sorang pagi tadi. Iklan semalam, bukan ini, iklan semalam, ustaz Nik bersama dengan Da'i Nik Farhan. Betul? Kalau siapa tengok iklan lah, iklan TV 9 tu. Tapi, bila tengok semalam, bukan Nik Farhan. Tiba-tiba Da'i Hilman. Da'i Hilman. Orang luar tak tahu, kita orang dalam tahu. Yang duduk dalam tu tahulah. Pukul 7, saya telah terpacok untuk siang langsung lah. Kejadian 5.50, pukul 6, Ustaz Farhan kemalangan jalan raya di Shah Alam. Dekat dengan studio di Glamery dah. Dekat studio dia langgar oleh China. Dia hijab, sebelah sana merah. Dia masuk, China pun langgar. Pam, hancur depan. Dengan dia tak boleh buat apa lah. Ketika itu duduk pusing-pusing, sibuk penerbit cari pengganti da'i. Maka dapatlah ketika itu ada di Bangi. Pukul 6.15 baru dapat pengganti. Daripada Bangi, pecuk sebelum pukul 7 nak sampai ke Glamery. Ketika tu orang kerja tu jam tak jam macam mana. Sampai pukul 7, kalau tuan-tuan perasan, 7.3 minit baru kita bersiaran.
Tunjuk 3 minit, delay sekejap. Letaklah posisi untuk saya kendalikan seorang. Sepatutnya dua orang. Sampailah. Sampailah Da'i Hilman. Okey. Jalan macam biasa, muka pucat-pucat. Dia pun sebutlah Da'i Farhan, Kemalangan, raya-raya. Habis. Tu semalam. Untuk hari ni pula, saya sampai pukul 6 suku, saya ambil subuh di sana. Biasalah. Saya sebut sana. Pukul 6.45, Kak Syam Sidak, penerbit dari pusat. Ada ke mana? Kak Surah. Okey. Pukul 7.658, saya pun masuk studio. Duduk pakai-pakai mic. Ustaz, Ustaz duduk posisi sini. Kan dia dua kursi. Posisi ni. Posisi di kiri ialah posisi da'i. Posisi saya ialah menghadap kamera sahaja. Dia akan menghadap kamera dan juga skrin TV untuk menjawab soalan WhatsApp ataupun Facebook. Untuk tanya soalan kat saya. Dan pukul 7 tepat. Ustaz, kita buang kursi. Ustaz duduk di posisi tempat da'i. Buang kursi. Pasal apa pula? Pakar dah kat telinga ni. Ustaz, Ustaz seorang kendali hari ni 1.5 jam. Boleh Ustaz? Takkan nak kata tak boleh ha? InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okey, boleh. Ustaz, relax Ustaz. Tak ada apa. Okey, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Blablabla. Baca Quran. Rehat. Lebih kurang. Dia rehat ni bukan 30 second dia. 30 saat. Rehat. Ustaz, Da'i Hilman kena samun. Dia kena sambung di Kelang pukul 6.30 ke apa. Dalam perjalanan untuk datang ke studio Glamery, dia disambung oleh beberapa orang India. Kena sambung. Itu cerita dia lah. Kalau orang luar tak tahu, kita orang dalam tak tahu. Itu nak ceritanya. Hari ini terpaksa kendalikan 1.5 jam. Sejam setengah seorang-seorang yang tidak sepatutnya. BMG pun tanya sebab kenapa seorang, sepatutnya dua orang dengan Da'i Hilman ganti pada Farhan sebab kemalangan. Dua hari musibah. Pertama kemalangan, yang kedua kena kidnap, kena samun. Kena samun. Jadi maknanya kata gini lah kak, sebaik-baik kita merancang, rancangan Allah itu lebih hebat daripada rancangan kita. Itu sahaja. Jadi kalau tuan-tuan tengok pagi tadi tu, saya seorang-seorang 1.5 jam mengenai urusan kita untuk dia. Itu sambung daripada hari yang pertama, 1 hari bulan, 2 hari bulan mengenai pengurusan jenazah. Itu masih lagi banyak lagi yang tak sempat nak jawab. Masa walaupun 1.5 jam masih lagi kedapatan. Sebab ada benda-benda yang banyak benda yang ditimbulkan itu benda-benda yang baru. Persoalan-persoalan baru mengenai perkara khurafat dan sebagainya. Saya tak ada nak sebut pagi tadi mengenai talqin. Sebenarnya saya nak besarkan juga isu talqin supaya tahu seluruh Malaysia ini ada negeri yang mengharamkan terus. Kalau tak buat tu lain cerita, dia mengharamkan terus dan menyalahkan orang yang buat talqin. Sedangkan talqin itu adalah sunnah dibuatkan dalam perbahasan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, termasuk Imam An-Nawawi juga telah mengatakan kesunahan untuk membuat talqin bagi orang yang telah meninggal. Yang itu tak sempat nak bagi tahu tadi. Itu ya tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan saja. Jadi majlis yang disebut nama kekasih kita pilih. Dan yang ketiga, ayyakhtar ridha habibihi an ridha ghairihi, kita memilih apa yang disukai, yang diridai oleh kekasih kita berbanding dengan ridha orang lain. Maksudnya apa? Apa yang Allah redha, apa yang Nabi redha, suka dan sebagainya, walaupun orang lain benci sekalipun, kita pilih redha Allah. Kita kena pilih redha Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha kepada mereka dan kamu redha dengan segala ketetapan daripada Allah Azza wa Jal. Itu maksudnya. Biarlah orang kata, kau pergi lah. Kalau kau pergi, siap kau, contohnya. Tapi dalam waktu yang sama, itu adalah arahan daripada Allah sebagai contoh. Sedangkan ada orang itu melarang dia pergi. Contohnya suami dia kata kepada isterinya, awak tak boleh pergi kuliah. Awak tak boleh pergi kuliah. Kalau kita tengok dalam kitab Ulumul Hadis Al-Muhimmah, mana isteri wajib taat kepada suami dalam apa juga sekalipun, kecuali di dalam belajar ilmu fardu ain. Sekiranya suami melarang sekalipun isteri keluar belajar ilmu fardu ain dan suami tidak mengajar, suami tidak upah orang yang mengajar untuk isterinya, maka isteri layak keluar daripada rumah untuk belajar fardu ain. Gitu. Sebab apa? Nak cari redha Allah.
an yaqda ridha habibihi an ridha khairihi. Dia memilih redha kekasihnya, iaitu Allah Azza wa Jal, berbanding dengan redha hak lain. Sama dia kata, aku redha kepada engkau kalau engkau tak pergi fardu ain. Pergi juga fardu ain. Syaratnya fardu ain, bukan fardu kifayah lah. Fardu ain. Belajar ba'hid, ba'nifah, mani wajib, ambil ismayang, sembahyang, itu fardu ain. Adapun belajar bak solat, makeup, jahit baju, buat kek, buat buat apa-apalah, ya, kuih-kuih untuk hari raya, kek lapis, kek Sarawak, semperik, macam-macam. Itu adalah fardu kifayah. Yang tu tak boleh keluar rumah. Suami kata, awak tak boleh keluar untuk pergi belajar menjahit, tak payah keluar. Sebab menjahit itu bukan fardu ain. Ialah fardu kifayah. Kerana suami wajib memberi nafkah pakaian kepada isteri dua pasang setahun. Wajib dua pasang setahun sahaja. Selebihnya adalah sunat. Ya, dua itu, dua pasang itu layak bagi isteri minta demand daripada suami dua pasang. Bila dia nak, terserah kepada dia. Mungkin hari raya haji sepasang, hari raya puasa sepasang, boleh. Ataupun awal tahun sepasang, kemudian di tengah-tengah tahun pula sepasang. Sepasang itu ialah untuk menutup aurat dia, sempurna tutup aurat daripada hujung jarum peniti di kepala sehinggalah sepit kuku kaki. Maksudnya daripada atas ni sampailah ke bawah tu dia boleh minta. Syarat dia ialah mengikut adat biasa. Adat biasa bagi seorang perempuan muslimah menutup aurat kain tudung yang luar, jarum peniti untuk sebut. Jarum peniti tidak disebut jarum peniti emas, perak, intan ataupun belian. Jadi kalau isteri yang baik, dia akan minta jarum peniti emas. Berat dia lebih kurang 100 gram. Untuk jarum peniti saja. Ya, minta lah. Saya tak boleh pakai bang, kalau jarum tu jarum daripada apa, besi, jadi rambut saya jadi merah rambut. Ataupun rambut akan, sebab merah tu jadi berkarat. Benda tu jadi berkarat, rambut jadi merah. Kemudian turun bawah tudung tu ada sekah kecil tak? Dalam tu, dalam kain tudung orang perempuan dia ada. Ada panggil ke apa? Anak tudung. Anak. Ataupun orang Kelantan panggil debu, debu. Debu kan? Dia macam kepiah tu sahut, so tutup rambut, kemas sikit. Dia panggil apa? Ha? Terbu. Mung Kelantan juga. Eh? Panggil apa? Macam kopiah tu kita pun tutup, nak tutup anak rambut. Pakai bahasa. Scarf, scarf, scarf. Scarf. Nah, ujung ada T kan, scarf. Scarf tutup lah. Sebab apa kena ada tuan-tuan? Ingat kan, akak-akak, bila kita pakai tudung saja, tudung besar, tudung luar, dalam tu kita tak tutup dengan scarf ataupun dengan terbuh tadi, yang tua kita duk pakai tutup sampai ke telinga tu kan. Dia kain dia macam orang sulam dia tu. Yang harga kata RM10, RM100 kan benda tu. Murah lah. Supaya anak rambut tak keluar daripada tudung. Kita dah pakai tudung tapi keluar anak rambut kan. Bila kita pergi ke pasar, kita jalan tunduk tak nampak. Tapi bila pergi kedai mamak ke apa, kita nak beli kita pun dongok kepala. Maka keluar nampak anak rambut. Nampak anak rambut-rambut yang keluar. Tak boleh tu. Sebab tu kita pakai yang tu. Tudung, kemudian skarf. Tutup lah. Sampai situ, aksesori bawah ni pula. Apa? Janggut ikan keli ya? Hak li. Oh, pusing lembut eh. Syuk, belik kau ni, syuk naik kau ni. Ikan keli pun naik kau ni. Yang ni pun minta emas juga tu. Lebih kurang sini pula, lebih kurang setengah kilo. Ha, minta setengah kilo lah. Ha, jalan lagi ni. Berat tekak. Lepas tu, baju nak dalam pula. Dalam, luar ni sama ada baju kurung kau, kebarung kau, kebaya kau. Tengok body lah ni. Tengok body. Kemunasabahan, kalau umur dah 40 ke 50 tu, orang tak pakai dah kebaya. Tak boleh pergi dah kebaya. Tak ada. Tak boleh buat kebaya dah. Sebab body dah 60, 60, 65. Macam mana nak pakai kebaya? Kebaya ni 36, 26, 40. Ah, tu baru kebaya. Orang panggil body apa? Kerengga, kerengga. Tuan-tuan pernah tengok kerengga tak? Cik, piung. Gitu, tu. Ini oh. Ya Allah, 60, 60, 65. Pakar kebaya. Jalan gitu. Jadi macam barut naka. Tak payah. Buang masa je. Tak tergamuk saya nak tengok sebenarnya. Kalau agak-agak macam kerengga tu tergamuk juga. Tak? Ini ya Allah. Jadi biar munasabah. Kemudian di dalam.
dalam, kemudian dalam bawah sampai ke bawah kaki, stoking, kasut dan sebagainya, maka itu satu persalinan cukup untuk seorang wanita, maka minta dua kali dalam setahun. Mungkin dalam satu pasang aksesori semua sekali lebih kurang dalam 10,000. Maka dua kali pasang jadi 20,000. Standbylah suami-suami, kalau isteri seorang setahun dah 20,000 untuk pakaian sahaja. Kalau bini 4, 20 kali 4 80,000 padan muka. Mesti adil bagi sama banyak, sama banyak. Bukan sama banyak ini nak dikata adik ini menisbah kepada saiz badan, kecukupan dia. Kalau yang baru kahwin anak dara lagi mungkin 3 meter setengah 4 meter dah cukup bagi isteri dia. Tapi bila dah besar dah 60, 65 dia tak cukup lah 3-5 meter ni. Dia jadi 6 meter. Kain jenama yang sama, kalau kain jenis ekor tupai lah sama dengan dia, dan mesti dia 6 meter. Yang ni 3 meter, yang ni 6 meter tak adil. Adil ialah sesuai dengan orang tersebut. Itu baru adil. Bukannya yang 3 meter, yang kecil ya tubuh dia. Tubuh dia 36, 26, 36. Contoh dia. 3 meter setengah je. Jangan beli dia 5 meter nak bagi adil dengan isteri tua yang 60, 65. Nak bagi adik ialah sesuai dengan dia cukup sepasang, sesuai dengan dia cukup sepasang. Walaupun maintenance yang tua tadi lebih besar, walaupun maintenance yang muda ni lebih kecil, macam kereta lama ni kereta baru, kereta lama lebih besar maintenance dia daripada kereta baru. Kereta lama kan, sebab kadang-kadang cabut tayar, magak cabut, spare part tu, vah cabut apa, slender macam-macam lah. Bagi lama hak baru ni start je tu boleh jalan. Jadi walaupun maintenance dia tu lama dan banyak digunakan untuk isteri yang tua, maka itulah keadilan. Adil bukan sama banyak. Bukan sama banyak itu kira adil tak? Kesesuaian dalam A dengan B. Itu ialah barulah adil. Sesuai untuk dia menutup aurat, untuk B 5,000, untuk A 500. Adil lah. Sebab sesuai untuk dia tutup aurat cukup bagi dia. Yang ni cukup bagi dia banyak ni. Itu kaedah dia. Jadi kita mencari redha kekasih berbanding dengan redha hak lain. Itu sebagai tandanya kita ini ialah kasih ataupun sayang kepada Allah ataupun Rasul. Jadi dalam kehidupan seharian, utama sekali adalah belajar Quran. Kena belajar Quran. Jadi orang perempuan kalau dia nak keluar belajar Quran, ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Belajar Al-Quran. Saya kata fardu ain. Mana yang fardu ain? Wajib belajar Fatihah. Fardu ain ke kifayah? Fardu ain, kalau tak betul baca Fatihah tak sah sembahyang. Kalau tak betul tutup aurat, tak sah jadi orang. Kau setakat nak dedah aurat, tak nak pakai tudung, baik jadi lembu. Betul. Tak payah pakai apa, kuda lepas macam tu, tak ada apa. Tak ada beza sebenarnya. Apa beza kita dengan haiwan? Tak ada beza kalau macam tu. Haiwan relax je. Saya ingat saya duduk Mesir dulu. Setiap pagi kerbau lalu. Lalu kerbau lembu tepi rumah. Saya duduk tepi benang. Saya duduk tengok kerbau. Ekor dia menutup kemaluan dia. Ekor dia menutup kemaluan belakang dia, betul? Ekor kerbau ke ekor lembu dia berjalan, dia tak akan tutup. Ekor bawah saja bergerak untuk menghalau lalat daripada gigit ataupun hingga di betis dia. Tapi dia tak akan angkat ekor dia kerana malu kemaluannya itu. Dia tutup. Tapi kalau manusia tu tak malu mendedahkan aurat dia, maka dia lebih teruk daripada kerbau tu. Sebenarnya lebih teruk daripada tu lah. Bahasa halal lebih teruk lah sebab haiwan dia tutup. Dia jangan tutup. Ya Allah. Tapi orang tak tutup lebih teruk lah. Lebih teruk daripada tu lah. Kalau haiwan pun boleh tutup, yang tak ada akal. Haiwan tak ada akal. Tapi dia tutup malunya, aibnya dia. Malunya kerana bab tu lah. Bab dia bersenyawa, persenyawaan dia tu. Hak dia tak malu tu soal nombor dua. Hak segi aurat dia akan tutup, dia akan jaga. Maka kita manusia kena jaga juga. Lebih hebat lagi jagaan kita daripada seekor haiwan. Sebab kita tak nak nanti kita diistilahkan seperti haiwan. Apa ni dalam ayat-ayat Al-Quran dia disebut. Yakuluna wa yatamatta'una kama yakulu keluarnya kamu daripada rumah itu. Yakuluna wa yatamatta'una, makan dan juga berseronok. Kama yakuluna an'am,
Seperti mana makan dan minum berseronoknya ialah haiwan-haiwan ternakan. Ha tu. Ayat tersebut memberi gambaran kepada kita ada golongan orang yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala keluar untuk bekerja, berseronok, makan, minum dan sebagainya. Kemudian balik semula ke rumahnya, tidur dan sebagainya, tak lebih umpama dia seperti kal an'am, seperti binatang ternakan. Maksudnya binatang ternakan keluar pergi cari makan, berseronok, jumpa betina, dia akan bersenyawa, kemudian dia balik semula, esok pergi balik. Maknanya dalam tempoh tersebut kita tidak solat, tak tutup aurat, tak jaga muamalat dan sebagainya, maka kita tak ubah kal an'am. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut. Tak ubah mereka ini seperti haiwan yang Allah umpamakan. Kita hanya sebut saja. Maknanya kalau kita fikir, kalau kita melakukan suatu benda yang hampir sama dengan benda yang tidak ada akal, maka kita lebih teruk daripada haiwan yang tidak pernah punya akal. Kerana kita ada hidayatul akli, ada hidayah akal yang Allah berikan kepada kita untuk fikir, untuk memikirkan mana yang lebih baik dalam kehidupan kita. Baik, itulah hadis mengenai khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kita mula baca Quran, kita belajar Quran, kita ajar. Maka kita ada ruang dan masa kita beradab dengan tok guru kita untuk betulkan Fatihah. Yang perempuan tadi wajib dia belajar Fatihah, wajib dia belajar takbir, wajib dia belajar tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Satu. Satu lagi kata at-tahiyatu lillah. Beza tu. Tetapi dua-dua wajah tersebut boleh dibaca. Terdapat dalam kitab Munyatul Musalli Syekh Dawud Al-Fatani. Dua tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Itu ialah sapaan hormat kita kepada Allah. At-tahiyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibah lillah. Satu lagi hak rekah at-tahiyatu lillah. Maknanya penghormatan itu kepada Allah. Dia hilang at-tahiyat al-mubarakah as-salawat at-thayyibat. Dia tinggal tiga ni. Boleh ataupun tidak? Boleh. Sebab ada dua riwayat, ada kalanya riwayat menyatakan Nabi membaca at-tahiyatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu akhir. Dia tu kena belajar tu. Dia tu fardu ain bagi orang perempuan dan juga orang lelaki. Sebab tu takbir wajib belajar. Allahu akbar. Perkataan kalimah Allahu akbar itu wajib. Itu fardu ain. Kena belajar. Sebab apa? Kalau salah pada Allahu akbar, maka tak sah sembahyang sebab dia adalah rukun. Mana takbir dia? Yang betulnya Allahu akbar. Yang salah Allahu akbar. Salah. Itu salah. Ataupun memutuskan Allah akbar. Tidak ada tengah-tengah, maka tak sempurna, tak sah. Ataupun akbar. Akbar, Allah tak ada, tak sah. Ataupun putuskan di antara Allahu akbar itu dengan perbuatan yang lain. Contoh Allah akbar, tak sah. Semua itu ada dalam fardu ain mengenai sembahyang. Sebab tu orang perempuan belajar Fatihah wajib. Kalau suami kata tak boleh keluar dan suami tak reti nak ajar, suami tak upah orang datang mengajar, boleh keluar rumah pergi belajar yang fardu ain sahaja. Yang accessory, yang fardu kifayah tak payah. Maksudnya nak belajar surah Fatihah dah selesai, takbir dah selesai, tahiyat dah selesai, tiba-tiba nak betulkan lagi bacaan kunut, nak betulkan lagi untuk hak sembahyang yang sunat-sunat kunut, tahiyat awal, ia jadi bacaan ataupun surah lain. Mari tok guru nak ajar surah Al-Baqarah, mari guru nak ajar surah Al-Ma'un, maka ketika itu tidak wajib bagi seorang perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami dia. Adapun dalam tiga yang fardu tadi boleh keluar tanpa izin, tapi sebaik-baiknya minta izin dengan suami lah. Beritahu masjid besi ada kelas membetulkan bacaan wajib dalam solat. Jadi ayah rasa nak pergilah.
Bukan tak betul, tapi rasa nak betulkan lagi, takut-takut tersilap. Minta dengan dia. Dia kata tak boleh, abang boleh ajar. Biar dia ajar lah. Biar dia ajar dan pastikan dia ajar betul. Kalau dia ajar Allah, dia sendiri duduk Allah. Tak betul dah. Oh, salah lah, mana ada. Oh, dia huruf Hamzah. Allah. Bukan. Oh, Allahu Akbar. Asal bunyi Allah juga betul. Salah. Jangan tuan-tuan. Baik, dan hadis yang kedua pada malam ini iaitu hadis yang ke-13. Orang alim itu tawaduk dan berwibawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa ta'allamul lil ilmi as-sakinah wal waqar wa tawadu'u liman ta'allamuna minhu. Akhraj At-Tabrani fil Awsat. Alah, daripada Abu Hurairah juga lagi mengenai tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinah. Tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh dan tuntutlah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan. Wa tawadu, dan hendaklah kamu bersifat tawaduk bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Apa maksudnya tuan-tuan? Iza apa? Apabila kita belajar suatu ilmu, menjadda wajadda, siapa yang bersungguh dia akan dapat. Bagaimana belajar yang bersungguh? Disebut tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Ta'allamul ilmi wa ta'allamu lil ilmi. Bersungguh untuk belajar. Jadi gini . Ini hak belajar ni, yang belajar. Syarat nak belajar macam kita, hantar anak kita pergi sekolah. Kita hantar anak kita pergi sekolah, apa yang keperluan anak kita ke sekolah? Belajar. Tentu ingat sendiri. Kita hantar anak kita pergi sekolah, apa yang dia ada? Buku, tu, pen, pemadam, pembaris. Contoh ni, ini contoh dia. Apa lagi? Kita hantar anak ke sekolah dan tak lupa juga kita bekalkan dengan sedikit bekalan ataupun wang ringgit untuk makan ataupun minum, tu. Tu kaedah. Itu maksudnya kita bersungguh. Tu maksud bersungguh tu. Kalau kita hantar, beritahu alum, alum ke sekolah. Lepas tu, bawa apa sekolah? Pergi je sekolah tu, adalah cikgu mengajar, pandai-pandai kau lah. Bersungguh ke tidak? Sungguh, hantar dia pergi hantar sungguh. Tapi tak bersungguh untuk anak kita belajar. Dia nak tulis ada apa? Buku tak ada, buku teks tak ada, buku tulis tak ada, bekal pun tak ada. Jadi tak bersungguh dia panggil. Jangan kita kata, semua niat itu belum datangkan pahala. Alah niat cukup, alah dapat pahala dah, pahala niat. Aish, tuan-tuan. Mudah sangat macam tu. Mudah sangat niat dapat pahala. Salah. Niat berserta usaha baru dapat pahala. Tuan-tuan kata nak sembahyang tahajud malam ni, niat untuk sembahyang tahajud, dah dapat pahala niat. Sekiranya tak ada usaha, tak akan dapat. Kalau macam tu senanglah. Pergi karaoke, duduk karaoke sampai 2-3 pagi, aku niat untuk tahajud malam ni, aku dapat pahala tahajud waktu yang sama aku karaoke. Tak boleh. Kita mesti itqan, benar-benar bersungguh. Aku niat tahajud malam ni. Tanda kesungguhan kita, tidur awal waktu. Satu. Yang kedua, kunci jam. Kunci jam, jam telefon kau, jam kat rumah kau, kunci jam. Yang ketiganya, ambil air sembahyang, adat kiblat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau perintahkanlah malaikat-malaikatmu, ya Allah, untuk kejut dan bangkitkan aku untuk bersujud solat padamu, ya Allah. Kita minta Allah perintahkan malaikatnya. Sebab keliling kita macam-macam malaikat. Kiraman katibaini. Dua yang menulis kebaikan dan keburukan. Duk jaga kita. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Semasa kita kaki hadap kiblat, baca Fatihah sekali. Qul huwallah al-falaq an-nas. Kita minta, ya Allah, kau perintahkanlah, ya Allah, malaikat-malaikatmu yang menjagaku ini untuk kejutkan aku bangkit pada sekian masa. Tuan-tuan cuba dulu. Kunci jam, tidur awal, doa kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak terbangkit sedar-sedar orang azan subuh, maka itu dapat pahala. Baru dapat pahala. Bukannya tahajud malam ni niat lillahi ta'ala, perut tidur. Tidur berapa? Pukul 1 pagi. Sebab malam tadi pergi main futsal, letih, memang letih banget. Jawa Indo kata banget letihnya. Letih sungguh. Tidur kunci jam tidak, berdoa tidak, mandi tidak, ada kiblat apa tak ada. Tiba-tiba tak sedar. Sedar-sedar orang azan subuh. Kalau sedar, sedar-sedar jangan loceng. Ataupun orang kejut nak pergi sekolah. Anak kejut,
Abah nak pergi sekolah dah, pukul 7 contoh. Ada dapat pahala? Tak dapat pahala. Tak dapat pahala tahajud. Kerana usaha tak cukup, tidak itqan, tidak bersungguh. Tuan-tuan pun niat. Saya niat ni kahwin dua lah. Dapat pahala, pahala niat. Bini tak tahu. Niat aku dapat pahala, niat kahwin dua. Kalau macam tu kenapa niat kahwin dua? Teruslah niat kahwin empat. Lagi banyak pahala. Aku niat nak kahwin empat. Ah, niat kahwin empat tu lagi besar pahala dia. Kalau macam tu kiraan niat mudah. Tak boleh tuan-tuan, niat, niat serta usaha bersungguh dalam nak buat sunnah kahwin, katalah kahwin dua. Apa tanda bersungguh? Bagi tahu isteri yang abang memang nak kahwin dua. Kalau ada rezeki abang kahwin dua. Siapa tak tahu lagi tapi nak kahwin. Mana langkah pertama kena istihar dulu bagi tahu. Nak tengok tentangan macam mana. Bagi tahu kahwin dua. Bila? Tak tahu lagi lah. Macam saya dengan awak, saya pun tak tahu nak kahwin bila dengan awak, tiba-tiba je kahwin kan. Maka yang kedua ni pun saya tak tahu nak kahwin macam mana. Dah ada calon, belum ada lagi. Tapi memang saya niat betul-betul nak ikut sunnah Nabi. Kalau jadi, jadi, tak jadi biar. Mana usaha bagi tahu. Balik je pokok mertua pula. Ini kalau jadi ni nak kahwin dua ni. Ah, tua tak kahwin dengan siapa? Tak tahu lagi kalau jadi kan. Ada calon? Tak ada. Tapi bagi tahu awal-awal dah. Maknanya itu usaha lah tu. Dalam waktu yang sama, kita pasanglah kaki kita. Eh, tak ada ke janda-janda ke anak-anak dara tua yang nak kaku. Contoh, itu usaha tu. Usaha. Barulah tak berjaya setahun, dua tahun, tiga tahun, tak dapat. Sampailah kita mati, tak dapat juga kahwin dua. Tapi pahala tu akan berterusan, akan dapat pahala. Sebab kita usaha. Ini dah aku. Mana? Aku dapat pahala cukup lah. Pahala buat kahwin dua. Mana tahu dapat pahala? Aku niat dah. Bini kau tahu? Tak, mana boleh bagi tahu. Riuh lah ustaz kalau bagi tahu. Heboh habis aku, mampus aku. Maknanya kita tak ada usaha. Tak bersungguh je panggil. Kena bersungguh. Jadi kau jangan risau. Kalau suami tak istihar untuk kahwin dua, tak minta izin dan sebagainya, mana dia tak dapat pahala niat. Padai muka. Orang kata nak kahwin dua, niat pun tak. Mana tak ada sungguh. Kena bagi tahu. Macam saya bagi tahu semua. Saya nak kahwin dua, saya kat. Bila tak tahu. Bini saja kata, ada calon? Tak ada. Tapi kita dah viral kawan-kawan, kalau ada sepepak-sepepak lebih kan. Bagilah kat kita sikit kan. Kalau ada, tak dapat juga. Biar nak macam mana. Tapi kita usaha juga. Usaha ni bukan kita pergi pinang anak orang, lepas pinang, pinang, lepas pinang, pinang. Tak. Mana kita bagi tahu dia satu, satu, satu. Kalau jadi, jadilah. Kalau dia benar tu tertulis, dia lah mahfuz. Dah tertulis, tuan-tuan kahwin dua, tiga, dah empat. Tak ada siapa yang boleh menghalang dia. Tak ada siapa pun. Isteri tak boleh halang, pak mertua tak boleh halang, siapa jua pun tak boleh halang. Macam kita berkahwin dengan isteri pertama kita juga. Mana tak ada halangan. Mana nak halang macam mana kalau Allah dah tentukan dia menjadi isteri kita, walaupun tak pernah kenal di sekolah mana, entah mari mana-mana, kita orang Kedah tiba-tiba kahwin dengan orang Riau, Indonesia. Contohnya, mari mana tak kenal pun, tiba-tiba kenal masa duduk maintenance, dia jadi tukang sapu kat pejabat kita je. Hari-hari duduk cuci bunga kat pejabat kita, kita pun berkenan kat dia. Siapa yang menyebabkan hati kita berkenan dan dia pula berkenan kat kita? Balik semula kepada dia. Balik semula kepada dia, baru selesai masalah. Tapi kalau bersungguh, itu tanda bersungguh dia. Jadi bersungguh untuk menuntut ilmunya ialah dia cari jalan, ada buku, ada pen, ada rakam, ada tulis dan sebagainya untuk kita ingat. Lil ilmi as-sakinah, iaitu juga bersama ilmu itu akan menjadi ketenteraman dan kewibawaan. Apa wibawa itu? Iaitu kekuatan kita untuk beramal dengan hujah dan dalil. Sakinah, tenang jiwa kita sebab kita buat suatu ibadat amalan itu dengan bernas, berdalil dan sebagainya. Barulah tenang. Kita sembahyang Allahu Akbar. Kita tak pandai, kita tak tahu betul aku takbir tadi . Tapi oleh kerana kita betul-betul belajar, guru kita dah ajar takbirnya ialah Allah. Tangan ini selari sejajar dengan telinga diangkat menghadap ke arah kiblat, telapak tangan juga menghadap ke arah kiblat. Kita belajar Allah satu. Yang kedua Allah. Yang ketiga Allah. Ada tiga kedudukan untuk takbir. Paling akmal sempurna ialah ke sini. Allah. Jadi kalau kawan kita Allah kat sini, jangan marah dia. Sebab ada riwayat mengatakan kat sini. Cuma kalau begini tak jumpa. Allah ni. Ini tak jumpa lah. Ini Atrome punya style. Cia, 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 cia. Ni. Adapkan ni, hadap ke arah kiblat.
Ini yang belajar Syafi'i. Allahu Akbar. Serentak Allahu Akbar. Paling akmal. Mana kita belajar, barulah kita rasa sakinah, tenang. Aku buat dah betul. Allahu Akbar. Kalau tersilap tak sampai pun, ada kau yang kedua. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pertama tu cantik. Allahu Akbar. Bila sami Allahu liman hamidah. Oh, relax bro. Gini. Tapi jiwa kita tenang kerana ada riwayat ketiga mengatakan pernah Nabi mengangkat tangan ke sini. Sami Allahu liman hamidah. Takat tu. Ada masalah lah. Begitu juga yang lain, bacaan-bacaan yang lain. Sebab saya pernah jumpa di Kepung, tempat tak apa, yang saya sebut dulu, iaitu membaca Fatihah dengan kuat pada siang hari. Baca Fatihah kuat siang hari. Maksudnya dia bila dia jadi imam, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, pakai mic kuat, macam semayang maghrib, isyak, subuh. Jadi orang tanya, pasal apa imam baca kuat? Aku baca kuat Zuhur dengan Asar. Aku nak suruh orang taman ni tahu aku semayang, semayang Zuhur sekarang ni. Ini azan pun tak datang. Aku 2-3 orang je ada. Jadi bila dia tahu aku tengah baca Fatihah dah, dia akan berebut untuk datang, dia kata. Itu alasan dia. Saya kata nak tegur direct payah juga, sebab otai umur 70. Tok imam tu umur 70. Dia jadi macam daun pisang lah. Daun pisang ni makin tua makin melepek di batang. Tuan-tuan pernah tengok daun pisang gugur ke bumi? Ada? Daun pisang gugur tak? Tak kan? Umur siapa pokok pisang dia? Daun dia gugur ke bumi. Macam pelepah kelapa-kelapa ada? Tak ada tak? Jadi AJK lama, baru-baru orang muda, Ustaz tolong Ustaz bagi tahu Ustaz dalam ceramah Ustaz mengenai hukum ni, iaitu hukum orang yang baca kuat ketika sembahyang Zuhur. Sebab kita tegur direct gini, dia marah kita Ustaz. Oh tak dengar Ustaz, umur 70. Lepas tu pula Ustaz satu lagi, orang Kelantan Ustaz. Alah, orang kampung kita, orang Kelantan, umur 70. Jadi kita terpaksa sebut benda yang dimakruhkan, yang dimakruhkan. Maksudnya benda itu tidak tepat kepada syarak, pada sunnah Nabi, mana makruh. Boleh tuan-tuan, kita nak buat sembahyang Zuhur, nak baca kuat pun boleh. Husna nak buat pun boleh. Buat Zuhur baca kuat. Orang pun tahu, seorang mana? Siapa AJK dia? Siapa pengurusi AJK dia? Memang geng-geng mabuk ketung lah dia tadi. Sebab dia lah hukum, hukumnya adalah makruh. Tak batal, sembahyang tak batal, masalah. Macam juga kita kuat, contohnya mazhab kita Syafi'i, bismillah adalah satu satu ayat daripada ayat Fatihah kan. Maka bismillah itu hendaklah dijaharkan sama dengan surah. Manakala a'udzubillah itu tak perlu dijaharkan. Sebab a'udzubillah itu bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Kalau ada a'udzubillah tu kuat, tidak jadi masalah. Tak perlu kita tegur subhanallah, subhanallah, salah tu Tok Imam, salah. Tak. Kita yang menegur dia salah. Macam Tok Imam terlupa baca takbir sembahyang hari raya. Takbir hari raya. Sepatutnya sebelum daripada baca surah itu dia takbir kan? Kena takbir dulu. 7 kali takbir situ. Yang keluar 5 kali tiba-tiba dia takbir. Lepas wajah tu, wajah habis iftitah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Kita batal. Kita yang tegur batal. Tu imam tak batal. Sebab bacaan tasbih ketika itu, takbir itu, di antara 7 takbir itu ialah sunat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab kita dah rutin daripada kecil, mesti ada takbir. Tak ada takbir tidak dikira sembahyang hari raya. Kita duduk belakang ni, ada orang tegur sorang abuk untuk imam. Penakut buat ni. Biar aku tegur. Subhanallah, subhanallah, takbir, mam, Allahu akbar, mam, takbir. Jangan cakap Melayu dah, cakap Arab tak apa, dia kata. Mam, takbir, Allahu akbar, mam, takbir, subhanallah, Allahu akbar. Batal, mampu, tabak lahum. Kita rasa kita pandai, orang lain tak pandai. Aku sorry, aku berani-berani, tegur kita. Salah. Begitu juga semuanya tasbih. Maya sunat tasbih, 75 kali tasbih untuk 4 rakaat 300. Kalau tu imam tu baca tak cukup pada lepas Fatihah dia tu, tak cukup sebelum dia rokok, dia tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tak cukup, baru 12.
kita pun Allah, subhanallah, 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 mam, subhanallah, mam tak tahu hujung. Janji Arab, Arab pun tak batal, bukan sah. Kita ingat ke bahasa Melayu yang membatalkan. Dah sebut bahasa Arab dalam sembahyang pun batal. Ia sunat, jangan tegur. Tak iman tiba-tiba tegur, merudung tak baca kunut, jangan tegur subhanallah. Jangan tunggu atas untuk baca kunut, tak sah sembahyang kita. Jangan tak iman merudung, pam, kita pun Allahumma hdini fi man hadai. Ataupun kita tengok kiri kanan semua tak turun lagi, kita pun kita Allahumma hdina fi man hadai, sebelah kata amin, amin. Semua sebaris itu tak sah belakang, tak iman sebaris sah. Ha, sunat, benda hak sunat kita jangan, jangan buat pandang-pandang. Sebab tu bila kita belajar ni, katanya Abu Hurairah, sakinah, tenang jiwa kita. Bila cukup syarat sah, cukup rukun, maka kita serahlah kepada Allah, terima ataupun tidak sembahyang kita. Kita tak boleh menentukan sembahyang kita diterima ataupun tidak oleh Allah, sebab dia banyak sangat tapisan dia. Mungkin rukun 13 selesai, mungkin selesai. Segi syarat sah yang 6 mungkin selesai. Masuk waktu, adab kiblat, pakaian bersih, semua selesai, mungkin. Tetapi dalam mengakad adab sah, mungkin ada berlaku benda yang tidak mengesahkan. Mungkin ada cap, mungkin ada halangan, kita tak perasan. Sebagai contoh, mungkin ada halangan-halangan itu menyebabkan sembahyang kita tidak sah. Ataupun halangan hati dalam sembahyang itu, ada rasa sombong, ada rasa sum'ah, ada rasa macam-macam perasaan yang ada dalam hati kita, contoh dia, maka sembahyang itu boleh jadi tidak sah pada pandangan orang tasawuf. Maka sembahyang kita bukan sembahyang zahir sahaja, sembahyang kita juga sembahyang hati. Jika sembahyang hati kita juga tunduk kepada Allah, sembahyang bukan sembahyang zahir sahaja. Tangan bertakbir Allahu Akbar engkau yang maha besar, zahirnya surrender, zahirnya surrender ni, aku tak lawanmu ya Allah, mu hebat, mu besar ya. Tapi hati juga hendaklah surrender, supaya tidak ingat kepada benda lain, tak rasa hebat, tak rasa besar diri, tak rasa sum'ah untuk dipuji dan sebagainya. Mana hati juga surrender, dah dah, aku akur segala ketetapanmu ya Allah. Oleh kerana itu, kita tak tahu adakah sembahyang kita tu Allah terima ataupun tidak. Sepanjang kita sembahyang, kita mengharapkan Allah terima sembahyang kita, walaupun satu waktu. Kita harap ya Allah, terimalah sembahyang kami yang kami lakukan seadanya. Rabbana taqabbal minna solatana. Terimakanlah sembahyang kami ya Allah, doa kami, rukuk kami, sujud kami, khusyuk kami, tadarruk kami. Itu kita minta ya Allah Taala supaya Allah terima sembahyang kita, sebab sembahyang kitanya tidak tidak sesempurna mana pun. Oleh kerana itu kita minta dengan Allah Ta'ala. Jadi sakinah itu ialah ketenangan apabila kita tahu yang kita buat, wal waqar, dan juga berwibawa dengan bersungguh-sungguh sebenar. Wa tawadu'u liman ta'allamuna minhu, dan juga hendaklah kamu bersifat tawadu'. Tawadu' ini ialah rendah diri bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Maksudnya rendah diri ini ialah tidak bercakap meninggikan suara kepada guru kamu. Itu tawaduk bagi belajar. Itu syarat dia. Sebab apa? Sebab adanya zaman Rasulullah SAW, bila nak tanya Rasulullah, bukan dengan adab. Dia nak tanya Rasulullah, dia tunggu bangun, hey Rasulullah. Itu tak ada adab dia panggil. Memang dia nak tanya sebab dia tak faham. Tapi Rasulullah kata tak apa, biarlah. Sebab dia orang ya, orang badui baru kena Islam. Tapi kita dah tahu tata cara adab sebagainya, hendaklah kita tawaduk. Contohnya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ada soalan. Saya tak faham Ustaz, apa maksud sakinah, contoh dia. Bukannya, apa benda lah sakinah ni, sakinah apa benda? Allah, cakap pula Kelantan, mana kita faham? Tu kurang hajar namanya tu. Itu mana sini tawadu'u liman tu'allamu minhu. Orang ajar kamu maknanya angkat tangan dan sebagainya. Tanya saya tak apa jelas lah Ustaz. Sakinah tu, tenang tu macam mana eh? Tenang dia. Kita sembahyang kadang-kadang tak tenang juga, sebagai contoh. Mana itu disebut sebagai tawadu'u. Mana kita berlembuk, berlemah lembuk, bertawaduk bagi guru yang kamu belajar daripadanya. Jadi ini dah dua hadis yang kita dapat kupas pada malam ini. Itu kedua-duanya mengenai belajar. Sebab dalam hadis kita ni ialah ilmu dan juga ulama, ilmu dan juga orang yang belajar ilmu, dan juga tuan-tuan juga nanti akan jadi ulama, orang yang belajar ilmu . Jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar ni dapat kita sebarkan, dapat kita amal,
dapat kita viralkan kepada yang lain supaya kita belajar. Yang pertama ialah lebihkan belajar Al-Quran, betulkan bacaan-bacaan wajib daripada daripada pembelajaran kita, Fatihah, takbir, tahiyat akhir dan sebagainya. Dan juga bila kamu belajar, hendaklah kamu bersungguh-sungguh bila belajar. Bila hasil daripada bersungguh itu, kamu akan rasa ketenangan, akan rasa berwibawa, mana confident kita untuk beribadat dengan amalan yang sahih. Dan juga hendaklah kita bertawaduk ketika mana kita berhadapan dengan guru kita. Itu di antara syarat untuk kita mendapat ilmu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang banyak kalau tak berkat, maka tak amal. Percayalah tuan-tuan, itu tanda berkat. Ilmu kita belajar sikit je, tetapi kita boleh beramal dengan dia, mana itu berkat. Tapi ilmu banyak kita, kita penuh almari, tapi tengok dia, tak ada amalan langsung. Maknanya tidak ada keberkatan. Walaupun cakapnya hebat, pakaiannya hebat, jubah serban, pakai ridak lagi, tapi belum tentu lagi dia benar-benar yakin dengan Allah, benar-benar waqar was sakinah. Belum tentu apa ni dia ni tenang dalam beramal dia, belum tentu lagi dia waqar tadi berwibawa dalam amalan dia. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah ilmu yang memberi manfaat kepada kita. Kerana binasanya orang yang jahil itu kerana tidak belajar ilmu, dan binasanya orang yang belajar itu kerana tidak beramal. Binasanya orang yang beramal itu kerana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah kita orang yang belajar, beramal dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana orang, bukan kerana sesiapa, tapi kerana dia. Dia yang melihat segala apa yang kita buat, bukan kerana orang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim. Ya Allah, dengan kemurahan-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah keberkatan majlis ilmu yang kami hadir pada malam ini ya Allah. Engkau berkatilah kehidupan kami yang sedikit cuma bersisa ini ya Allah. Berkatilah hidup kami ya Allah. Berkatilah hidup ahli keluarga kami ya Allah. Berkatilah hidup ya Allah jiran-jiran tetangga kami ya Allah. Berkatilah hidup masyarakat Islam ini ya Allah. Berkatilah hidup negeri dan negara kami ya Allah, di bawah riayah-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, dengan sifat ghafur-Mu ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah daripada segala dosa yang kami lakukan sedari kami balik sehingga sekini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kiranya kami melakukan dosa-dosa yang besar ya Allah, Engkau ampun jua ya Allah. Ya Allah, kiranya dosa kami melibatkan manusia ya Allah, kami mohon pada-Mu ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka sehingga masuk mereka ke syurga ya Allah. Dengan terampunnya dosa-dosa mereka ya Allah, mereka tidak akan menuntut lagi dosa dengan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, dengan kasih sayang-Mu jua ya Allah, kami mohon Engkau renungilah kami ya Allah, Engkau pandanglah kami ya Allah dengan pandang rahmat kasih-Mu yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, Engkau labuhkanlah ya Allah pandangan rahmat kasih-Mu kepada kedua ibu bapa kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Lindungilah mereka dengan keselamatan, kesihatan, petunjuk hidayah, taufik-Mu ya Allah. Ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagi mereka yang Engkau ingin pisahkan ruh dan jasad mereka ya Allah, kerana itu ketetapan dari-Mu ya Allah, kami mohon dengan berkatnya majlis ilmu, dengan berkatnya rumah-Mu ini ya Allah, kami mohon pada-Mu ya Allah, Engkau perintahkanlah ya Allah Israel-Mu ya Allah, ketika mana mencabut roh dan nyawa kedua ibu bapa kami ya Allah, lembutkan cabutan mereka ya Allah, lembutkanlah cabutan kata mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lembutkanlah ya Allah
selembut mereka mendodoi kami sewaktu kami kecil dahulu sehingga kami terlena di buaya, ya Allah. Lembutkanlah cabutan rohnya, ya Allah. Selembut mereka memandikan kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Lembutnya cabutan itu, ya Allah. Selembut mereka mengusap kepala kami, ya Allah. Selembut mereka mendodoikan kami, ya Allah. Selembut mereka bercakap kepada kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami tahu, ya Allah, mereka tidak mampu untuk menahan sengsara sakitnya sakaratil maut, ya Allah. Maka lembutkanlah cabutanmu, ya Allah, sebagaimana yang didoakan oleh nabimu, ya Allah. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut, ya Allah, bantulah aku, ya Allah, ketika mana sakaratil maut, ketika mana ghamaratil maut, ketika goncangan berlaku ketika kematian itu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, bagi kedua ibu bapa kami telah kembali ke hadiratmu, ya Allah, yang berada di alam barzah pada tika dan saat ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, engkau lapangkanlah kuburan mereka yang sempit itu, ya Allah, selapangnya rumahmu ini, ya Allah. Ya Allah, gelapnya barzahmu itu, ya Allah, maka terangilah barzahmu seterangnya rumahmu ini, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Sunyinya mereka tanpa teman, ya Allah, berada di alam kubur, alam barzah, maka temanilah kedua ibu bapa kami, ya Allah, dengan kalam sucimu Al-Quran, ya Allah, yang mereka baca dan yang kami hadiahkan buat mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, ampun jua, ya Allah, muslimin dan muslimat, ya Allah, mukminin dan mukminat, ya Arhamar Rahimin. Ampun jua guru-guru kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bagi mereka yang belum mengenali agamamu yang suci ini, ya Allah, kami mohon, ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka, ya Allah, untuk mentauhid kamu, ya Allah, dengan kalimah suci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jua, ya Allah, permudahkan kalimah ini ketika mana kami menghadapi sakaratil maut, ya Allah. Permudahkan kalimah la ilaha illallah semudah kami ungkapkan ketika kami hidup ini, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azabana wa qina azabana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqul qawli hadza.